Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Wa yulhimhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang di mana orang tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak baginya untuk orang tersebut mendapatkan daripada kebaikan. Jadi apabila Allah berkehendak bagi seseorang untuk seseorang itu mendapatkan kebaikan, apabila Allah memiliki keinginan agar seseorang itu mendapatkan kebaikan, yufaqihhu fid din, maka Allah akan menjadikan orang itu sebagai orang yang faham dalam urusan agama, wa yulhimhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia ilham, petunjuk. Jadi apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, itu Allah tidak akan memberikan dia rezeki, tidak akan memberikan dia harta yang banyak. Allah tidak akan memberikan dia istri yang cantik. Allah tidak akan memberikan dia rumah yang bagus, mobil yang bagus. Allah tidak akan memberikan kepadanya pangkat, jabatan, kekayaan, kekuasaan, uang, harta, wanita, perempuan. Allah tidak akan memberikan kepadanya kerajaan apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak atau menginginkan kebaikan bagi orang itu. Tapi kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah berkehendak, Allah memiliki keinginan memberikan kebaikan, maka orang tersebut akan Allah berikan dia pemahaman dalam ilmu agama. Yani yufaqihhu fid din. Allah yang memberikan dia ilmu agama tersebut. Allah beri dia pemahaman akan ilmu agama. Banyak orang menuntut ilmu Allah, tapi mereka tidak faham akan ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang menuntut ilmu, tapi tidak mendapat manfaat dari ilmu tersebut. Banyak orang menuntut ilmu, tapi tidak mendapat keberkahan daripada ilmu tersebut. Tapi bagi orang-orang yang Allah berkehendak dan ingin beri kebaikan kepadanya, maka akan Allah berikan dia pemahaman terhadap agama. Nah, pemahaman terhadap agama yang Allah berikan, maksudnya Allah akan permudah dia di dalam menuntut ilmunya Allah. Tetap harus dengan menuntut ilmu. Sebab laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu, itu enggak ada. Orang para nabi, para rasul saja belajar. Nabi Allah Adam, Allah yang mengajarkan Asmaul Azam. Nabi Muhammad berkata, ta'addabani Rabbi, Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku. Jadi maksudnya di sini, ketika dia belajar suatu agama, Allah akan memberikan pemahaman bagi dia. Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan bagi dia untuk mendapatkan pemahaman tersebut apabila Allah berkeinginan untuk memberikan dia kebaikan. Dan Allah akan memberikan dia petunjuk. Allah akan memberikan dia petunjuk. Allah tunjukkan dia ke jalan yang benar. Allah tunjukkan dia ke jalan yang lurus. Allah tunjukkan dia ke jalan yang hak. Allah tunjukkan dia ke jalan yang benar. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang tersebut, tidak akan Allah sesatkan dia. Allah berikan dia petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah tidak akan tersesat. Tetapi orang-orang yang disesatkan oleh Allah tidak akan pernah mendapatkan petunjuk, kecuali petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, yakni Allah, yakni Rasulullah SAW akan, yakni kata Rasulullah, kalau Allah berkehendak, berkeinginan
memberikan kebaikan pada seseorang, maka kebaikan itu, ingat, bukan berupa harta, pangkat, jabatan, perempuan, tahta, kekuasaan, rumah yang besar, istri yang cantik, bukan. Tetapi kalau Allah berkehendak dan berkeinginan memberikan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri dia pemahaman yang kuat terhadap agama. Allah akan berikan dia petunjuk pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, sehingga dia selalu dalam pandangan Allah, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah berkehendak untuk memberikan dia kebaikan. Wa qala Rasulullah SAW, al ulama warasatul anbiya. Dan Rasulullah SAW bersabda, para ulama, orang-orang yang berilmu itu warasatul anbiya, mereka beliau-beliau adalah pewaris para nabi, pewaris para rasul. Ulama itu adalah pewaris para rasul. Ulama adalah yang mewarisi ilmu Rasulullah, ilmu para nabi, ilmu para rasul. Ulama mewarisi ilmu, adab, akhlak, wara', khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, takwa, dzuhur, amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad, semua apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, itu diwariskan kepada para ulama, diwariskan kepada orang-orang yang berilmu dan faham tentang Al-Quran, ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang benar-benar faham tentang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Karena Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, dinar, dirham, tidak. Dulu Sayyidina Anas bin Malik kalau enggak salah, beliau pergi ke pasar dan berkata, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Maka semua orang-orang yang ada di pasar menutup tokonya, berbondong-bondong pergi ke masjid. Ketika mereka pergi ke masjid, ternyata mereka tidak melihat adanya emas, adanya dinar, adanya dirham, adanya uang, adanya baju perang, adanya mangkuk Nabi atau cawan Nabi, tidak. Yang mereka lihat apa? Halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan ilmu, perkumpulan-perkumpulan ilmu sedang membahas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lihat. Mereka berkata, mana? Katanya sedang dibagi-bagikan warisan Nabi. Apa kata beliau? Itulah warisan Nabi Muhammad. Ilmu itu adalah warisan Rasulullah SAW. Jadi para ulama memiliki tanggung jawab yang besar. Para ulama memikul beban yang besar sebagai pewaris kenabian, sebagai pewaris Rasulullah, sebagai penyambung lidah Rasulullah, sebagai penerus tongkat estafet daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi ulama juga enggak bisa hanya mengambil enaknya saja. Ulama itu pewaris Nabi. Tidak boleh hanya mengambil enaknya saja. Nabi Muhammad dulu berjuang itu, berdakwah itu dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Nah, para ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi juga harus mengambil bagian daripada warisan Nabi, yaitu difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Karena ini warisannya Nabi itu. Nabi dulu dihina. Ulama yang menjadi pewarisnya ya harus siap dihina, siap dicaci, siap dimaki, siap difitnah.
Nabi dulu dilempari kotoran unta, dilempari batu ke para ulama. Nabi dulu ditolak. Ya ini ulama-ulama yang menjadi pewaris beliau-beliau ya harus menerima itu. Sebab itu juga bagian daripada warisan Rasulullah. Bukan hanya mau enaknya saja, bukan hanya ngambil amannya saja, enaknya saja, enggak. Sebab itu bagian daripada warisan Rasulullah. Bukan hanya ilmu saja. Rasulullah dihina, ya warisannya ya nyampe terus ke anak cucunya, ke para ulama, pewaris keilmuannya. Dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Ya ini harus, ya, ya ini udah warisan dari Rasulullah SAW. Para ulama warisan Rasulullah, para pewaris Rasulullah SAW. Wa ma'lumun, maka perlu diketahui. Ya. La rutbata fauqa an-nubuwah wa la syarafa fauqa syarafil wiratsah li tilka ar-rutbah. Maka perlu diketahui bahwasanya tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat para nabi. Tidak ada derajat yang lebih agung, yang lebih mulia daripada derajat para nabi, dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia selain daripada orang-orang yang memegang derajat pewaris kenabian tersebut. Berarti apa? Derajat paling tinggi adalah derajat para nabi para rasul manusia. Derajat paling tinggi adalah derajat para nabi para rasul. Tidak ada derajat, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain daripada kedudukan para nabi dan para rasul. Sebab nah para nabi, para rasul adalah orang-orang yang maksum. Orang-orang yang maksum, yakni terampuni dari segala dosa-dosa. Manusia, bicara manusia, nabi dan rasul adalah yakni tidak ada kedudukan yang lebih mulia, yang lebih utama, yang lebih agung selain daripada kedudukan para nabi dan para rasul. Nah, dan tidak ada kedudukan ya. Tidak ada derajat, tidak ada derajat yang lebih tinggi selain daripada derajat kenabian. Wala syarafa, dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada apa? Daripada orang-orang yang memegang derajat pewaris kenabian tersebut. Siapa? Para ulama. Berarti setelah para nabi, setelah para rasul, yaitu para ulama. Baik ulama di kalangan para sahabat, ulama di kalangan para tabi'in, ulama di kalangan para tabi'in dan tabi'in. Sebab kata Rasulullah, khairul qurun qurni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku. Berarti di masa Nabi Muhammad kedudukan yang mulia beliau Nabi Muhammad. Setelah itu para sahabat-sahabat beliau yang berilmu. Setelah masa para sahabat, masa para tabi'in yang berilmu. Setelah itu adalah masa tabi'in. Setelah itu baru masa para a'immah, masa para aslafun as-salih, para asfiyah dan lain-lainnya. Jadi kedudukan para ulama adalah kedudukan yang paling tinggi setelah apa? Setelah Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena para ulama lah yang mendapatkan warisan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar. Ini adalah suatu beban yang harus dipikul oleh para ulama-ulama. Karena ulama adalah pewaris. Ulama, al-ulama amanahur rasul. Al-ulama amanahur rasul. Para ulama itu adalah amanahnya Rasul. Rasulullah memberikan amanah. Amanah apa? Amanah iman, amanah Islam, amanah takwa, amanah sholat, amanah ilmu, amanah amal, seluruh amal ibadah itu Rasulullah amanahkan kepada para ulama. Rasulullah percayakan kepada para ulama. Karena ulama adalah penyambung lidah Rasulullah. Ulama adalah penerus perjuangan Rasulullah. Ulama adalah yang memegang tongkat estafet daripada perjuangan Rasulullah. Sehingga makanya para ulama memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan tidak ada kedudukan, tidak ada kemuliaan. Ya. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia, yang lebih tinggi
selain daripada kemuliaan yang dimiliki oleh para pemegang derajat pewaris, oleh para pemegang derajat yang mewarisi keilmuan daripada Nabi Muhammad atau para nabi dan para rasul, siapa? Yaitu para ulama. Jadi derajat para ulama begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan ya akrimul ulama fa innahum indallahi kurama, muliakan para ulama, muliakan para ulama, agungkan para ulama, karena mereka beliau-beliau adalah orang-orang yang mulia dan orang-orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man akrama aliman faqad akramani, faman akramani faqad akramallah, faman akramallah famawahu jannah. Kata Rasulullah, man akrama aliman, siapa orang yang memuliakan orang yang berilmu, faqad akramani, maka sungguh dia telah memuliakan. Bukan sama, bukan, bukan seakan-akan, bukan, bukan seperti, bukan. Kalau man akrama aliman faka'anna ma akramani, barang siapa yang memuliakan orang berilmu maka seakan-akan dia memuliakanku, itu masih mending. Ini bukan seakan-akan, bukan seperti, bukan, tapi faqad, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Bukan sama seperti, bukan. Orang memuliakan orang alim, ya dia telah memuliakan aku. Orang memuliakan aku, faqad akramallah, maka dia telah memuliakan Allah. Faman akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah, famahwahul jannah, maka tempatnya adalah surga. Itu hadisnya. Nah, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu adalah pemahaman yang terbalik. Kaedah pemahaman yang terbalik, itu namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik daripada hadis tersebut, ya, berarti kalau man akrama aliman faqad akramani, berarti man ahana aliman faqad ahani. Jadi begitu. Faman ahani faqad ahanallah. Faman ahanallah famallahu ahana. Itu mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia memuliakan aku, berarti kebalikannya apa? Barang siapa mulia, memuliakan, lawan katanya apa? Kebalikannya apa? Menghinakan. Memuliakan, lawan katanya? Menghinakan. Itu mafhum mukhalafah. Iya kan? Pemahaman yang terbalik. Berarti menghinakan. Nah, berarti barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh memuliakan aku, berarti barang siapa yang menghinakan orang alim, maka sungguh menghina aku. Ya kan? Barang siapa yang menghina aku, berarti sungguh dia telah menghina Allah. Barang siapa yang menghina Allah, famawahu, maka tempatnya, kalau memuliakan Allah tempatnya surga, berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti tempatnya, tempat kembalinya. Jadi orang alim, para ulama, mereka ini beliau-beliau orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai derajat setelah kenabian, setelah kerasulan adalah beliau-beliau para ulama. Makanya dalam kitab Sayyidul Afkar, dalam kitab Sayyidul Afkar itu dijelaskan ada sebuah syair Imam Asy-Syauqi rahimahullah. Beliau bilang, Gum lil muallim wa fi tabjila kana al muallim an yakuna rasulullah. Jadi kitab Sayyidul Afkar, Gum lil muallim wa fi tabjila kana al muallim an yakuna rasulullah. Gum, berdirilah. Berdirilah, sambut kau punya guru, sambut orang alim, sambut ulama, sambut guru, dan berilah penghormatan kepadanya.
dengan penghormatan yang sangat mulia. Kenapa? Kana al-muallif an yakuna rasul. Karena hampir-hampir saja, hampir-hampir seorang guru itu, seorang ulama atau orang alim, seorang guru, apa namanya, guru, mursyid, guru, hampir-hampir seorang guru itu menjadi seorang rasul. Sampai segitu. Nah, makanya dulu ada namanya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau pernah naik kuda bersama anaknya. Ketika beliau naik kuda bersama anaknya, tiba-tiba ada seorang petani. Ini petani berkata, Ra'aitun Nawawi Wasa'altun Nawawi an yumas'ala. Katanya petani, aku dulu pernah melihat Imam Nawawi. Aku dulu pernah bertanya kepada Imam Nawawi tentang suatu permasalahan. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki yang sedang berada di atas kuda, tiba-tiba beliau turun dari kudanya. Anaknya juga turun dari kudanya. Anaknya berkata, wahai ayah, kenapa engkau turun dari kuda? Apa kata beliau? Mana mungkin aku duduk di atas kuda sedangkan petani yang pernah melihat guruku dalam keadaan berjalan. Mana mungkin aku berada di atas kuda sedangkan petani ini pernah melihat Imam Nawawi. Petani ini pernah bertanya kepada Imam Nawawi, terus dia dalam keadaan berjalan, terus aku dalam keadaan di atasnya kuda. Akhirnya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki meminta petani yang pernah melihat dan bertanya kepada Imam Nawawi untuk naik di atas kudanya, dan beliau tenteng kuda tersebut. Beliau berjalan, petani itu di atas, sampai ke negeri Syam. Lihat bagaimana penghormatan Al-Imam Taqiyuddin As-Subki kepada seorang guru yang merupakan ulama. Dalam kitab Imbahul Ruwad Al-Anba'il Muhad juga banyak dijelaskan tentang bagaimana penghormatan kepada para ulama dan orang-orang soleh. Sampai-sampai di sini dikatakan, yastaghfir lil 'alima fis samawati wal ard wa ayyu man wa ayyu manzubin yazidu 'ala manzubi man tashtaghil malaika samawati wal ard bil istighfar lahu fa huwa mashghulun bi nafsihi wa hum mashghuluna bil istighfar lahu. Ya. Orang-orang alim itu, para ulama, orang yang berilmu, memohonkan ampun bagi mereka, maafis samawati wal ard, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Apa-apa yang ada di bumi, makhluk manusia, binatang, tumbuhan, hewan, semuanya memohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu. Maafis samawat, apa-apa yang ada di langit. Bidadari, beriman, bidan, dan makhluk, para malaikat semua. Sampai-sampai, kalau mau dibandingkan, penduduk langit dengan penduduk bumi, itu jumlahnya 10 banding 1. Kalau penduduk bumi ada 10.000 triliun, berarti penduduk langit ada 100.000 triliun. Jumlahnya 10 banding 1. Semuanya memohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu. Maka kata Imam Ghazali, wa'ayyu, maka wa'ayyu mansubin yazidu ala mansubi man tashtaghil al malaika. Maka apakah ada kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan orang yang dimana para malaikat sibuk memohon ampun baginya, sedangkan dia sibuk dengan dirinya sendiri dan para malaikat sibuk untuk memohonkan ampun atas diri. Bapak, apakah ada kedudukan yang lebih utama, yang lebih mulia daripada kedudukannya seseorang yang dimana ini orang sibuk dengan dirinya, sedangkan para malaikat itu sibuk mohon ampun atas diri orang itu, orang berilmu.
Mana ada kerudukan seperti itu? Ini orang dia gak perlu bertawassul sama malaikat. Dia sibuk aja dengan urusan dia sendiri. Tapi para malaikat menyibukkan diri para malaikat. Mereka sibuk dengan memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Ini dikatakan juga. Maka apakah ada derajat atau kedudukan yang lebih daripada kedudukan atau derajatnya orang yang dimana ini orang malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi sibuk memohon ampun bagi dia, sedangkan dia sibuk dengan dirinya sendiri. Malaikat lagi sibuk memohon ampun atas dirinya, dia sibuk sama urusannya sendiri. Apa yang menjadikan dia begitu mulia, begitu agung derajatnya seperti itu? Satu, apa itu? Karena dia mewariskan daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Hadis Abi Darda, berkata kepadanya Al-Imam Al-Iraqi, waqala As-Sakhawi, berkata juga Al-Imam As-Sakhawi fi Al-Maqasid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Daud dan Abu Tirmidzi. Ya, ini bukan hanya sampai itu saja, bahkan tadi yang disampaikan oleh Habib Zain, yakni hatta al-hitan fil bahr hal an-namlat fil hujr, yakni hayawan, semut-semut yang berada dalam lubang, ikan-ikan yang berada dalam lautan, para binatang-binatang juga mendoakan para ulama, memohon ampun atas para ulama. Loh, kok bisa? Itu binatang-binatang itu memohon berdoa kepada, mendoakan para ulama. Kenapa? Apa sebabnya? Apa manfaat yang diambil oleh binatang tersebut? Sehingga apa manfaat yang diambil dan apa manfaat yang ulama berikan kepada para binatang sehingga binatang itu mendoakan para ulama? Sebab bisa saja binatang itu tidak mendoakan para ulama. Contoh, anda kasih ente uang 10.000, ente doa mudah-mudahan rezeki ente bertambah. Kenapa ente doa? Karena anda ngasih manfaat ya ente. Apa? Uang. Sehingga ente mau berdoa. Kalau anak tidak memberi manfaat kepada ente, gak bakal ente doain anak. Kan begitu kebanyakan. Nah, manfaat apa yang diberikan para ulama kepada binatang sehingga para binatang-binatang ini mendoakan para ulama? Apa manfaatnya? Hum al-ulama humul ladhi yubayyinuna wa yu'allimuna an-nas. Para ulama lah yang mengajarkan, membeberkan, menjelaskan kepada manusia untuk apa? Untuk berbuat baik kepada binatang tersebut. Untuk mencegah keburukan kepada binatang tersebut. Ulama lah yang menjelaskan mana binatang yang halal, mana binatang yang haram untuk dibunuh. Bagaimana cara membunuh, cara menyembelih binatang ketika binatang itu bisa disembelih? Bagaimana cara membunuh binatang ketika binatang itu boleh dibunuh? Semua itu, makanya kan ada namanya fikih hayawan, fikih hewan. Nah, semua itu dari penjelasan para ulama. Ulama yang menjelaskan bahwasanya kalau memotong binatang, menyembelih binatang, pisaunya harus tajam, harus dengan satu kali sembelihan. Kenapa? Agar binatang itu tidak merasakan sakit. Ini kasih sayang Islam. Yang lain mana ada? Yang lain anjing ditaruh di
dijamin di pintu. Kita lihat di barat sana, lihat orang barat, sapi dimasukin ke blender sama tulang-tulang. Mana ada agama yang lebih kasih sayang dan penuh rahmat serta cinta bahkan kepada binatang seperti itu? Coba anda bayangkan, di luar negeri sana orang barat kambing, sapi mereka masukkan, tersiksa matinya. Tapi lihat kasih sayang Islam dengan sembelih sehingga tidak merasakan sakit itu binatang. Siapa yang menjelaskan? Lama. Nah, inilah manfaat yang diambil oleh binatang dari para ulama, sehingga apa? Sehingga binatang tersebut, para binatang mendoakan para ulama. Paham ya? Ya, jadi pasti ada manfaat yang diambil. Kalau enggak ya enggak bakalan binatang-binatang mendoakan para ulama. Kalau tidak ada manfaat yang diambil dari para ulama-ulama tersebut. Bagaimana para ulama mengajarkan bahwasanya ada di babul haram, ya ma yajuzu wa ma la yajuzu fil qital, bab tentang peperangan, mana yang boleh dibunuh, mana yang tidak boleh dibunuh. Anak kecil tidak boleh dibunuh, pendeta tidak boleh dibunuh, rumah ibadahnya tidak boleh disentuh, dibakar, dihancurin, tidak boleh. Faros, kuda, andaikan musuh itu naik kuda, kudanya itu tidak boleh dipanah, kudanya tidak boleh dipanah atau tidak boleh disabet pakai pedang, illa biqasdil aql, kecuali dengan tujuan untuk memakan. Tapi kalau tujuan mencacatkan atau membunuh hewan tunggangan daripada musuh dengan tujuan agar musuh itu jatuh sehingga kita bisa membunuhnya, haram. Haramnya terletak bukan pada membunuh musuh itu, tapi haramnya terletak pada karena menyakiti hewan musuh. Ya, sampai segitunya para ulama menjelaskan. Makanya tidak heran kenapa kok para binatang-binatang beliau-beliau mendoakan orang-orang yang paham ya? Wallahu a'lam.